Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Fazura kongsi quotes tentang kehidupan, jangan terlalu lama berada di tempat yang bukan milikmu. Hantaran terbaru pelakon usahawan Nur Fazura di Instagram story pada Jumat mencuri tumpuan ramai. Fazura atau nama lengkapnya Nur Fazura Sarifuddin sempat berkongsi beberapa ayat islamik termasuk kata-kata hikmat kehidupan selain bertujuan memotivasikan diri. Namun apa yang mencuri perhatian adalah salah satu kata-kata yang memberi gambaran tentang seseorang agar tidak terlalu lama berada dalam situasi yang tidak sesuai dengan hati kita supaya kita dapat menemukan kebahagiaan dan ketenangan yang lebih baik. Walau bagaimanapun, Fazura tidak memetik nama mana-mana individu dalam perkongsian itu. Terdahulu, pada 13 September lalu, Nur Fazura memfailkan cerai terhadap suaminya Fata Amin di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari. Menurut si sebutan kes permohonan penceraian yang berlangsung pada Rabu, mahkamah meminta pasangan selebriti itu menyelesaikan konflik rumah tangga mereka di luar mahkamah sebelum tarikh sebutan semula. Pada 7 Oktober depan, imbas kembali, Fata dan Fazura mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017. Hasil perkawinan mereka dikaruniakan seorang cahaya mata perempuan, yaitu Nur Fatimah Aisyah yang kini berusia 3 tahun. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.